Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wad-din. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam ajma'in. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allah akbar, wa la hawla wa la quwata illa billahi al-aliyyil azim. Adada kulli harfin kutiba yuktabu abadal abidin wa dahrad dahirin. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Nawaitu ta'aluma wa ta'alim wa nafqa wa intifa' wa mudhakarata wa tazkir wa ifadata wa istifadah wa al-hatha ala tamasuki bi kitabillahi wa sunnati rasulihi wa du'a ila al-huda wa dilala ala al-khair ibtiga'a wajhillahi wa marzatihi wa qurbihi wa thawabihi minallahi ta'ala. Galal musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa anumikum fi darain amin fi fasli thalith fi nukbati minal kutub al-musa biha ila gaulihi kutubul hadith wa syuruhih. Gala Sayyiduna al-Imam Ahmad bin Hasan al-Attas nafa'allahu bih ma syai'un yufidu fi tahdhibin nufus wa tadribiha mithlu kalamihi sallallahu alaihi wasallam. لِأَنَّ اللَّهَ قَدْ جَعَلَهُ وَاسِطَةً بَيْنَهُ وَبَيْنَ خَلْقِهِ وَقَدْ شَرَعَ لَهُمْ شَرَائِعَ الْهُدَى وَالْخَيْرِ وَالْبِرِّ وَالْإِحْسَانِ وَأَمَرَهُ بِإِبْلَاغِ مَا أَنْزَلَهُ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الَّتِي دَلَّ عَلَيْهَا كَلَامُهُ وَفِعْلُهُ الشَّرِيفُ. Masih menjelaskan di dalam fasal yang ketiga, menerangkan tentang kitab-kitab yang diwasiatkan untuk kita pelajari atau menjadi pegangan kita. Kalau yang pertama tentang kitab-kitab tafsir, kita disuruh tidak meninggalkan kitab tafsir Al-Baghawi yaitu Ma'alimut Tanzil dan kitab tafsirnya Imam At-Tabari Jami'ul Bayan. Diterangkan, dijelaskan di dalamnya keutamaan, keistimewaannya. Kali ini mengenai hadis dan syarah-syarahnya. Hadis itu kitab yang kedua pegangan umat Islam setelah Al-Qur'an. Pertama Al-Qur'an, yang kedua hadis. Karena itu dalam agama yang pertama kita lihat Al-Qur'an, yang kedua hadis, yang ketiga ijma' ulama, kesepakatan dari para ulama, dan yang keempat qiyas. Lah, empat-empatnya ini masing-masing ada ilmunya. Bukan, oh ini Al-Qur'an ada, kemudian enggak ngelihat tafsirnya. Ngawur. Oh ini di hadis ada, dilarang, tapi enggak ngelihat syarahnya, keterangannya. Karena hadis itu disebutkan oleh Rasulullah juga pasti ada kejadian yang terjadi sebagaimana Al-Qur'an ada sebab diturunkannya. Oh ini Al-Qur'an hadis ada ijma ulama. Kesepakatan ulama itu juga ngelihat. Ulama itu mensepakati memiliki dalilnya dan disebutkan di dalilnya kenapa? Ini sepakat ulama, ini enggak boleh. Kenapa? Ada dalil-dalilnya di Al-Qur'an, hadis dan lain-lain sebagainya. Muncullah kesepakatan ulama. Nanti kalau enggak ada kesepakatan ulama, baru digiaskan permasalahan yang ada dengan masalah yang sudah ada.
Dan ilmu untuk gias itu pun ada ilmunya, bukan asal dicocokkan atau dihubung-hubungkan, enggak. Hanya seperti orang sekarang, jadi ilmu gatuk, digatuk-gatuk no, ditepak-tepak no, enggak. Tapi benar-benar di, kenapa kok disamakan dengan ini hukumnya? Padahal ini enggak ada. Itu dilihat, kenapa dihubungkan ke sana, kemudian baru dimunculkan hukum. Nah, ini pegangan umat Islam. Cuma dua tok enggak benar, Al-Qur'an dan hadis tok enggak benar. Karena kita enggak akan mungkin mengetahui keduanya kecuali melalui ulama. Lah ulama pun akhirnya juga membuat kesepakatan dalam hukum. Berarti kita juga harus berpegangan dengan hal-hal tersebut. Yang mana kesepakatan itu tidak menyimpang, tidak menyalahi Al-Qur'an dan hadis. Paham ini? Nah, tafsir sudah kita bahas, hadis. Hadisnya Nabi itu banyak. Banyak hadisnya Nabi. Dan hadisnya Nabi pun terpecah menjadi banyak. Ada hadis sahih, ada hadis hasan, kemudian ada hadis hasanun sahih, ada hadis dhaif, ada hadis musalsal, ada hadis maudhu, ada hadis ini, ada hadis itu, macam-macamnya hadis itu banyak. Hadis disampaikan oleh Nabi. Nabi menyampaikan ini, itu dan sebagainya. Atau dari perbuatan Nabi disampaikan oleh para sahabat, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam kada 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 ini. Tapi dari situ adalah perawi. Ada perawi yang meriwayatkan. Lah perawi itu yang terkadang merubah dari hadis yang sahih menjadi hasan. Atau dari hadis yang sahih hasan menjadi dhaif itu karena perawi. Perawinya mungkin lemah dalam hafalan, perawinya sering lupa dan yang lain sebagainya, sehingga hadisnya tadi itu kurang kuat. Walhasil ada. Lah, karena banyak hadisnya Rasulullah dan itu menjadi pedoman kita, pegangan kita setelah Al-Qur'an, maka kita harus tahu hadis mana yang sahih, hadis mana yang hasan, hadis mana yang dhaif, hadis mana yang maudhu yang tidak boleh kita amalkan. Lah, karena banyaknya hadis, para ulama mengumpulkan hadis-hadis. Seperti Imam Bukhari, Imam Abu Dawud, Imam Tirmidzi, ya, dan yang lain sebagainya. Mereka mengumpulkan hadis. Lah hadis yang dikumpulkan mereka ini antara sahih, hasan atau hasanun sahih. Jarang mereka mengumpulkan yang dhaif. Jarang mereka mengumpulkan yang dhaif. Apalagi yang maudhu, nggak mungkin mereka cantumkan di dalam kitabnya. Lah di sini ada beberapa hadis yang perlu kita pegang, begitu juga sarahnya. Lah di, pertama dikatakan oleh Habib Ahmad bin Hasan al-Attas di sini, tidak ada sesuatu yang berfaedah di dalam melatih dan meluluhkan jiwa seperti kalamnya Rasulullah, ucapannya Rasulullah. Ini kalau kita mau luluh hati kita, mau terlatih hati kita, apa jiwa kita untuk melakukan ketaatan kebaikan melalui hadisnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau hadisnya Rasulullah ini tidak meluluhkan jiwa kita, berarti penyakit sudah kronis, sudah kritis. Mau dibawa kemanapun dokter yang paling canggih, alat yang paling hebat pun gak akan mungkin dapat menyembuhkan. Karena apa? Sudah sangat kritis. Wis kari ngenteni jam.
hati dan jiwa kita kalau disampaikan hadisnya Rasulullah tidak terobati, maka ini hati yang kritis, ini hati yang hampir mati ini, ya, sulit untuk diobati. Kenapa? Untuk bisa meluluhkan hati atau melatih hati kita, jiwa kita untuk lurus dalam ajaran Allah dan Rasulnya, karena kalamnya li'annallaha gaja'ala wasitatan baina wa baina khalqi, karena Allah menjadikan Nabi Muhammad perantara antara Allah dengan makhluknya. Ya, penghubung kita dengan Allah adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, dan Nabi Muhammad mengajarkan kepada kita syara'i', ajaran-ajaran yang terdapat di dalamnya, petunjuk, kebaikan, ya, dan yang lain sebagainya. Dan Allah memerintahkan Nabi Muhammad untuk menyampaikan apa yang diturunkan Allah kepadanya. Karena itu kita mau enggak mau fa'alaikum bisunnatihi, maka wajib atas kalian mempelajari, mengamalkan sunnah-sunnahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang itu muncul, timbul, bisa kita ketahui dari kalamnya Rasulullah dan perbuatannya yang mulia. Lah, kitab hadis yang perlu menjadi pegangan kita apa? Disebutkan sini pertama Sahihul Bukhari. Nah, kita tahu semuanya, Imam Bukhari dan juga Imam Al-Muslim, keduanya disebut dengan Imamal Muhadithin. Keduanya ini menjadi imam dalam para pakar hadis. Ya, pakar hadis, imamnya mereka adalah Imam Bukhari dan Imam Muslim. Lah, Imam Bukhari ini ada kakeknya yang masih beragama bukan Islam. Ada kakeknya yang beragama bukan Islam, tapi turun ke ayahnya atau ke kakeknya, ya, buyutnya yang bukan beragama Islam. Kemudian kakeknya, kemudian ayahnya ini beragama Islam. Lah, Imam Bukhari ini sangat memuliakan hadisnya Rasulullah, sehingga beliau memiliki jasa besar bagi umatnya Nabi Muhammad dalam hadis. Demi mendapatkan satu hadis yang orangnya mendapatkan dari Rasulullah, beliau rela berjalan, menempuh perjalanan yang jauh hanya untuk satu hadis. Kita insya Allah gak mungkin. Lah, nyari ilmu aja enggak mungkin kalau jauh. Ndak ado, ndak ono barengan montori, ndak budal. Jauh ndak ada. Ado. Aku lek melu lek cedek-cedek ae. Dalam ilmu seperti itu kita enggak memuliakan. Kalau Imam Bukhari ada dengar satu orang mendapatkan hadis dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, walaupun jauh akan didatangi oleh beliau. Karena itu beliau berpindah dari tempat ke tempat, dari dusun ke dusun, dari kota ke kota, mencari hadisnya Rasulullah yang dibawa oleh orang-orang. Oh, dengar fulan meriwayatkan hadis dari Rasulullah, datang ditanya. Sebelum datang ke orang tersebut, mandi, wudu, memakai pakaian yang bersih, wangi, harum, datang tanya hadisnya, riwayat dari siapa, ke siapa, tanya. Ditanya sama Imam Bukhari dengan detail. Oh, sambung. Beliau sholat dua rakaat. Nanti nyari lagi gitu lagi. Oh, sambung sholat dua rakaat. Setiap mendapatkan hadis sholat dua rakaat. Setelah mendapatkan banyak hadis, itu pun dikoreksi lagi oleh beliau. Dari puluhan ribu sudah dikoreksi lagi sama beliau menjadi 600 ribu hadis yang benar-benar sahihnya kuat. Sahihnya kuat itu dari ratusan ribu itu kumpulkan menjadi 600 ribu hadis. Ini jasa besar yang dilakukan oleh Imamul Ghazali.
Imam Bukhari, ya, Imam Bukhari. Karena itu pernah diceritakan di antara keistimewaan kitab Sahih Bukhari ada diriwayatkan dari Syekh Abu Zaid Al-Marwazi ini pernah tidur di Mekah, Masjidil Haram, antara rukun dengan maqam. Nah, antara rukun dan maqam. Lalu dalam ketika tidur mimpi bertemu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam mimpinya Nabi menegurnya, "Ya Aba Zaid, ila mata tadrus kitab Syafi'i wala tadrus kitabi?" "Ya Abu Zaid, sampai kapan kamu belajar kitabnya Syafi'i tidak mempelajari kitabku?" Kitabnya Syafi'i terus yang kamu pelajari, kapan kamu mempelajari kitabku? Tanya, "Ya Rasulullah, wa ma kitabuk?" "Wahai Rasulullah, apa kitabmu? Yang mana kitabmu, wahai Rasulullah?" Lalu dijawab oleh Rasulullah, "Jami' Muhammad bin Ismail." Jami' Muhammad bin Ismail yang dimaksud adalah Sahihul Bukhari. Sahihul Bukhari itu adalah kitabku, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, sebagaimana ini dinukil dari kalamnya Imam Nawawi di dalam kitabnya Tahdzibul Asma. Nah, Sahihul Bukhari menjadi pegangan pertama dalam hadis. Kemudian yang kedua, Sunan Abi Dawud. Sunan Abi Dawud. Dikatakan di sini oleh Imam Al-Khattabi, "Inna kitab as-sunan li Abi Dawud kitabun syarif lam yusanna fi kulli dunya kitabun mithluh." Katanya Imam Al-Khattabi, sesungguhnya kitab as-sunan untuk Abi Dawud atau milik Abi Dawud itu adalah kitab yang mulia yang tidak dikarang di seluruh dunia kitab seperti itu. Kitab yang mulia yang tidak dikarang, yang belum pernah dikarang di dunia kitab seperti itu, katanya beliau. Waqad jama'a Abu Dawud fi kitabihi hadza min al-hadits fi usulul ilm. Telah dikumpulkan oleh Imam Abu Dawud di dalam kitabnya itu, ya, hadis tentang usulul ilm. Kemudian tentang ummahatus sunan. Kemudian tentang ahkamul fikih. Jadi hadisnya mungkin sama dengan yang di Imam Al-Bukhari, Sahih Al-Bukhari, tapi tata tertibnya mungkin lebih rapi. Jadi disebutkan ini usulul ilm, ini umhatus sunan, ini ahkamul fikih. Ya. Disebutkan. Sehingga beliau mengatakan apa? "Mala na'lamu mutaqaddiman sabagahu ilai wala mutaakhiran lahigahu fi." Tidak aku lihat orang yang dulu atau yang akan datang, ya, mendahului beliau di dalam merangkum atau menertibkan hadisnya Rasulullah seperti ini. Jadi enggak ada orang sebelumnya atau setelahnya, ya, yang menertibkan, yang menyusun seperti sepertinya. Sehingga dikatakan di dalam riwayat Anil Muhsin bin Muhammad bin Ibrahim Al-Wadhari, beliau berkata, "Ra'aitun Nabi sallallahu alaihi wasallam fil manam faqala man arada an yastamsika bisunan falyaqra' kitab Abi Dawud." Ada seorang ulama yang bermimpi bertemu dengan Nabi. Dalam mimpinya Nabi mengatakan, "Barang siapa yang ingin berpegang teguh dengan sunnah-sunnah, ya, dengan sunnah-sunnahnya Rasulullah, maka hendaknya ia membaca kitabnya Imam Abu Dawud." Ya. Kemudian yang ketiga, Jami' Tirmidzi. Hadis yang dikumpulkan oleh Imam Tirmidzi. Al-Habib Abdullah Al-Haddad berkata, "Innal Imam Al-Ghazali ta'allaqa akhir umrihi bi ilmi al-hadis." Imam Ghazali itu di akhir-akhir usianya merutini, melazimi ilmu hadis. "Hatta gala ba'duhum," sehingga ada seorang yang berkata, "Law tala umruh la arkhasa tilkal bidha'ah." Katanya mereka, kalau Imam Ghazali umurnya masih ada, masih panjang, maka akan memurahkan itu bid'ah barang. Maksudnya apa? Ilmu hadis itu akan dimurahkan dengan penjelasannya. Ilmu ini kan mahal, ya.
mahal ilmu itu. Makanya terkadang ulama itu tidak mensyarahkan ilmu dengan mudah. Jadi orang mau membacanya itu butuh dengan ilmu, mau memahami butuh dengan ilmu. Ada ulama yang menggampangkan itu, dijelaskan dengan gambiar di dalam kitabnya, mungkin siapapun yang baca bisa. Lah itu juga menguatirkan. Menguatirkannya apa? Takutnya yang membaca sudah dimudahkan masih salah paham, dan itu akan menimbulkan kekacauan-kekacauan. Sehingga ulama enggak menggampangkan di dalam banyak karangannya, tujuannya harus belajar dari guru atau dia sudah mumpuni dalam keilmuan baru bisa memahami sesuai. Lah mereka berkata ini kalau Imam Ghazali panjang umurnya akan dijelaskan dengan gambiar sama apa dengan gamblang oleh Imam Ghazali, yang tadinya mahal menjadi murah. Lah Imamul Ghazali di akhir umurnya itu banyak berpegang dengan kitabnya, kitab hadisnya Imam At-Tirmidzi. Sehingga beliau mengatakan apa? Man indahu jami' Tirmidzi ka'annama indahu nabiyyun yatakallam. Kata Imam Ghazali, kalau siapa yang memiliki kitab atau yang ada padanya kitab Jami' Tirmidzi, seakan-akan nabi berbicara dengannya. Kemudian Al-Muwatta milik Imam Malik. Muwatta dikatakan oleh Imam Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas tentang Muwatta, kitabnya Imam Malik bin Anas. Huwa kitabun yamilu ilaihi salaf. Kitab Muwatta itu adalah kitab yang salaf condong kepada kitab tersebut. Wa yuqaddimunahu 'alal katsir minal kutub. Bahkan mereka utamakan kitab Muwatta ini melebihi kitab-kitab yang lainnya yang sahih al-mauthuq. Jadi kitab-kitab yang sahih yang lainnya yang diutamakan oleh mereka kitab Muwatta daripada kitab-kitab sahih yang lainnya. Kenapa? Al-marji' fil amal ila amali ahli al-Madinah. Karena yang di dalam kitab Muwatta ini marjaknya, rujukannya itu langsung dalam pengamalan, yaitu pengamalan penduduk Madinah yang mereka langsung dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena itu didahulukan oleh para salaf karena melihat marjaknya yang dijadikan rujukan oleh Imam Malik, yaitu amalan penduduk Madinah yang itu masih suci turun menurun dari Rasul sallallahu alaihi wasallam ke sahabat-sahabat ketabiin dan yang lain sebagainya. Kemudian kitab Fathul Bari. Ini syarah. Syarahnya hadis Fathul Bari. Ya, yang dikarang oleh Imam Ibnu Hajar. Nah, Imam Ibnu Hajar ada dua ya. Ada Imam Ibnu Hajar dalam ilmu fikih, ada Imam Ibnu Hajar di dalam ilmu hadis. Nah, kalau dalam ilmu hadis ini Ibn Hajar Al-Asqalani. Ya, kalau dalam ilmu hadis Ibnu Hajar Al-Asqalani. Kalau dalam ilmu fikih Ibnu Hajar Al-Haitami. Ya. Sama-sama Ibnu Hajarnya, tapi yang fikih Al-Haitami, yang hadis Al-Asqalani. Ya. Fathul Bari. Ketika datang kitab Fathul Bari ke Zabit. Zabit ini wilayah Yaman. Nah, datang ke Zabit. Fathul Bari datang atau ada orang yang membawa kitab Fathul Bari ke Zabit. Lalu pejabat setempat memerintahkan kotanya untuk dihias. Kotanya dihias. Akan datang kitab Fathul Bari ini. Kitab Fathul Bari akan datang, kotanya diperintahkan untuk dihias. Nah, kalau sekarang kan kalau di kotanya ada yang menang akademi, nyanyi-nyanyi, wow, sambut datang, atau wilayahnya menang bola, wow, disambut dari tol, ya, rame bareng-bareng itu rotok. Ya, tapi coba ada yang datang belajar di sana puluhan tahun,
pulang membawa ilmu disambut enggak ono. Oh, di wilayahnya ada yang hafal Quran disambut meriah, megah, mewah, enggak ada. Kebanyakan apa? Main bola. Bahwa Indonesia menang atau runner up, disambut masuk wilayahnya, disambut naik mobil, tidak ada faedahnya semuanya, tidak ada manfaatnya semuanya. Lain tidak, kitab hadisnya Rasulullah Fathul Bari, hadis yang disarahkan oleh Imam Ibnu Hajar, akan datang ke kota Zabit, pejabatnya memerintahkan untuk dihias. Lah menghias itu untuk apa? Ta'dhiman li hadzal kitab, memuliakan dan mengagungkan kitab itu. Tidak ada yang lain. Bukan hanya itu, dan memerintahkan penduduknya untuk keluar melihat kitab itu. Kalau kita kitab to ae ge opo didelok? Atau buat apa sih sambutan seperti ini kitab? Jangan ngelihat kitabnya. Lihat isinya. Isinya itu semua perihal tentang keimanan kita, tentang ibadah kita, ketaatan kita. Itu sangat mahal. Bola apa mahalnya? Nyanyi apa mahalnya? Murah. Murah semuanya, apa mahalnya? Wah, ini bisa ratusan juta. Ratusan juta itu tidak bernilai sama sekali di sisi Allah. Apalagi itu dilakukan dengan kemungkaran dan kemaksiatan, tidak bernilai sama sekali. Lo ini mulia ini, keluar dari lisannya Nabi Muhammad, orang yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala, perintahkan semuanya untuk keluar. Sudah dihias, diperintahkan semuanya untuk keluar. Ini kemuliaan. Lihat. Daripada kitab Fathul Bari, sehingga Imam Syaukani pernah ada orang yang berbicara kepadanya, "Hala syarahta Sahih al-Bukhari? Kenapa enggak engkau sarahkan Sahihul Bukhari?" Nah, Imam Ibnu Hajar ini mensarahkan Sahihul Bukhari. Sahihul Bukhari disarahkan oleh Imam Ibnu Hajar, dinamakan dengan Fathul Bari. Sarahnya Sahihul Bukhari. Lah Imam Syaukani ada yang ngomong kepadanya, kenapa engkau enggak mensarahkan Sahihul Bukhari? Katanya Imam Syaukani, la hijrata ba'dal fatah. Enggak ada hijrah setelah Fathu Mekah. Zaman dulu Nabi hijrah ke Habasyah, hijrah ke Madinah. Nah, tapi setelah Fathu Mekah enggak ada hijrah lagi sudah. Enggak ada hijrah setelah Fathu Mekah. Lah katanya Imam Syaukani, la hijrata ba'dal fath, enggak perlu disarahkan lagi kalau sudah ada Fathul Bari. Cukup sudah Fathul Bari tadi itu syarah yang komplit untuk kita ketahui, enggak perlu ada syarah lain lagi. Ya. Kemudian yang terakhir syarah Muslim. Syarah Muslim yaitu yang dikarang oleh Imam Nawawi. Yang dikarang oleh Imam Nawawi. Dikatakan inna wajadna minal baraka wan nur wal ilm wal ifada wal istifada fi hadhihi al kutubi thalatha ma lam najidhu fi ghairiha. Kita mendapatkan keberkahan, cahaya, ilmu, faedah dan memberikan faedah di dalam tiga kitab yang kita tidak dapatkan keberkahan, cahaya, ilmu, faedah atau memberikan faedah di selainnya. Yang pertama apa? Al-Itqan fi Ulumil Quran. Kitab Al-Itqan fi Ulumil Quran. Kemudian yang kedua, Syarhun Nawawi ala Sahihil Muslim. Sarahnya Imam Nawawi di dalam mensarahi hadis Sahih Muslim. Wal Yawaqid wal Jawahir fi Aqaidil Akabir, karangan dari Imam Sya'roni. Jadi dua dari kitabnya Imam Nawawi, Al-Itqan fi Ulumil Quran dan Syarhun Nawawi fi Sahih ala Sahih Muslim. Yang ketiga yaitu Al-Yawaqid wal Jawahir fi Aqaidil Akabir milik Imam Sya'roni. Fa'alaika bi mutala'atiha wa dawamati nadhar fiha, maka wajib bagi kamu untuk menelaah dan selalu membacanya. Tiga kitab ini. Nah, ini kitab hadis dan syarahnya yang menjadi
pegangan yang harus kita utamakan daripada yang lainnya. Sahih Bukhari, Sunan Abi Dawud, Jami' Tirmidzi, Muwatta', kalau Syarah Fathul Bari li Ibn Hajar Al Asqalani atau Syarah Muslim lil Imam Nawawi. Nah, dan tentunya masih ada hadis-hadis yang lain. Ini yang utama, ya. Yang utama yang harus kita prioritaskan daripada yang lainnya. Mudah-mudahan kita dapat memahami ilmu hadis, ya, dengan memahaminya kita bisa mengamalkan apa yang telah diajarkan dan dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengannya kita mendapatkan keberuntungan dari Allah. Amin. Allahumma amin. Wassallallahu alaihi wasallam Muhammadin nabiyil ummi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin.